Oke guys ya, di sini kita akan balik ke sini dulu ya, balik ke sini. Oke, sabar dulu guys ya. Is. Nanti kita juga perjalanan sampai ke Lasem guys. Jadi buat kalian santai aja ya. Kita review tipis-tipis sambil ngecek mic ini ya sebelum kita nanti ngecek beneran anjas. Ini banyak orang-orang yang habis melaut juga gitu, habis melaut, habis nyeret gitu ya. Bahasa sini sih nyeret sih guys ya. Buat bahasa kalian apa guys ya? Kerja apa ya? Aku juga gak nge sih. Soalnya aku juga gak ada bahan guys ya, gak ada bahan untuk berbicara soal ini sih. Kurang info lah guys ya, lebih tepatnya ya. Nah, ini buat kantor polisinya. Kantor polisinya di sini, kanan kiri ya. Ini buat taman aja sih guys ya, buat ketemuan, buat pacaran, buat bikin film juga di sini juga bisa ya. Ya pokoknya seperti itu cuy, kalian bisa lihat sendiri. Nah ini bocil-bocil sekolah ini bukannya pada pulang malah pada pacaran di sini anjay guys. Nah ini di sini juga masih pacaran, di sini masih ya batang ke sebatang. Oke lah, ini kalau lurus bisa gak sih guys? Oke, kalau lurus bisa ya. Ya udah kita lurus aja guys ya. Dulu sih sini lurus gak bisa guys, karena di blok gitu ya. Tapi sekarang kelihatannya udah bisa sih. Heran banget gue guys ya. Gue aja zaman sekolah gak tahu guys yang namanya pacaran guys ya. Tapi zaman sekarang itu bocil-bocil belum pada kerja aja udah pada pacaran guys. Bang Dek ya, Bang Dek ini. Pacaran juga butuh modal Bang Dek. Masa pacaran mau beli es tungtung doang itu kan ya nggak mungkin lah ya. Aduh, pacaran juga ngajak temen. Aduh itu ya lah, namanya mah nggak jadi pacaran ya, itu namanya berjamaah guys. Iya. Ini bapaknya siang-siang gini udah pada kerja ya, mengutin sampah itu. Semangat bapak ya. Nah, ini pada nyuci motor ya, karena kalian tahu sendiri guys, habis dari sini harusnya motor harus dicuci guys ya. Tapi gue gak berani ke sana guys karena ya masih orang-orang kerja ya, jadi masih ramai banget. Dulu gue juga udah pernah ke sana buat reviewnya, kalian bisa cek sendiri aja di video gue ya, nanti gue taruh linknya di deskripsi lah ya, santai aja bos. Nah ini buat yang di pelabuhan ya, kalian tahu sendiri lah. Oke lah, buat kalian lah biar tahu lah ya, karena video gue itu juga udah dulu banget gitu ya. Jadi biar kalian tahu juga, di sini gue akan review. Nah, tuh banyak banget orang-orang yang menunggu suaminya ya. Oke, ini pelabuhan pertama guys ya, karena ada pelabuhan kedua guys di labuan sana ya. Desanya labuan guys ya, dan ada juga pelabuhan yang kedua gitu. Tapi itu kelihatannya belum masuk labuan sih guys, entah desa apa gitu ya. Ya intinya di situlah ya. Oke. Nah, kalian di sini bisa lihat ya, santuy banget. Habis ngelaut biasanya sih kalau gak karaoke sih ngopi guys ya. Enggak lah guys ya, itu cuma separohnya guys ya. Biasanya separohnya lagi ya buat ketemu keluarga ya, temu kangen, ngecek di rumah gitu ya. Aduh guys, gue ngorbanin motor gue demi kalian loh guys, ini guys anjas demi kalian. Ya seperti inilah guys ya. Nah kalian bisa lihat ya, kanan kiri tetap aja sih ya, belum ada yang berubah guys ya. Ada ATM BRI juga guys di sini guys. Ois, oke. Nah ini siapa ini guys, bapak polisi kah? Oke us. Tapi kalau di sini sih kalian wajib itu sih guys ya, wajib tahan guys ya, karena gue orangnya itu gak tahan ya, jadi gue harus balik dulu guys ya. Bukannya sok ganteng atau sok iye sih guys ya, cuma ya namanya orang kan ada dua ya tipenya ya, ada satu pemabuk, yang satu dua agak pemabuk gitu loh, yang satu dua. Ya intinya ada yang pemabuk ada yang tidak. Nah gue itu ada yang di pemabuknya guys. Anjay, baru ngomong gitu juga gue langsung mabuk cuk. Ajas. Aduh gak apa-apa lah guys ya, ya ini demi kalian cuy. Biar gak nanya-nanya ya. Oke lah guys, buat kalian yang belum subscribe dulu guys ya. Gue perjuangin demi kalian ini mah.
Aduh, ada pit. Astagfirullahaladzim. Race 2 ya, dinominasi oleh bapak-bapak ya guys ya, dan pemuda-pemuda ya, kalian you know lah, karena ini wilayah lautan ya, masa ada cewek-cewek di sini yang nggak ada lah bos ya. Kalau sore hari nggak tahu sih guys ya, kalau sore hari bukan sore hari ya. Oke lah, di sini kita bisa balap sih guys. Kalau bisa balap kita balap dulu ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amit bah. Oke lah. Kalau kita ambil ke kiri pol itu bisa gak sih guys? Kalau sampai jalan raya guys, kita lihat saja ya. Dulu sih gue pernah lihat sih, harusnya bisa lah ya. Astagfirullahaladzim. Nah, kita harus menghindari air guys ya. Walaupun nanti kita tidak apa namanya cuci motor, yang penting terhindar dari airnya gitu ya. Kalau dikit-dikit pasti kena lah ya. Cuma ya usahakan kita menghindar guys. Oke, bocil. Nah, ini buat ikan-ikannya guys ya, yang udah ditaruh apa namanya, kotak-kotakannya gitu ya, taruh wadahnya lah istilahnya lah ya. Terus nanti dijual ke pengepul gitu ya. Terus dapat duit, duitnya dikasihkan ke istri, kalau enggak dikasihkan pada ya kalian you know lah. Enggak mungkin gue cetain juga guys. Oke lah. Kalian tahu di sini banyak banget ya warung-warung masih ngopi. Lu lek gosong. Lek gosong. Aduh, aduh. Itu telaga gua juga, guys. Oh, ternyata ini tebusnya Pantai Kartini ya, guys ya. Nah, kalian you know boy. Nah, kalian lihat sendiri lah ya. Oh. Airnya sangat keruh sekali, cuy, sumpah dah. Ada Rembang itu airnya sangat putih, enak banget loh, guys. Dilihat, guys. Kalau seperti ini mah apa ya yang harus dinikmati, cuy? Ya cuma harus memaksakan diri aja buat seneng-seneng di sini ya. Oke lah boy, kita lurus aja di sini ya. Lurus santuy. Ini itu sih guys, Pantai Kartini sih guys ya. Masuk ke dalam per orang bayar guys. Entah bayarnya berapa, 5.000 kalau gak salah lah ya. Gue juga belum pernah kesini sih. Review Pantai Kartini ya. Oke lah. Kita review guys ya buat kalian ini ya, daripada kita belum ada konten lagi ya. Ada konten banyak sih sebenarnya.